Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channelnya Radius Kalbar. Kali ini teman-teman ditemani adminnya Binardi Rizzi. Kita akan mengulas video paling langka sekaligus paling lucu yang direkam oleh seseorang. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Radius Kalbar. Jangan lupa juga bagikan ke teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu, setuju? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mengulasnya. Memancing udang memang sangat mengasihkan, terlebih kondisi cuaca seperti saat ini, di mana air sedang tenang, udang relatif lebih mudah untuk didapatkan nih guys. Namun sepertinya keberuntungan tidak berpihak kepada pemancing udang di Kalimantan Barat ini. Sebab ketika ia sedang asik memancing, datang sebuah helikopter pengangkut air waterbombing ke arahnya, yang tentunya mengganggu ketenangan udang di kawasan itu guys. Kisah ini diketahui dari sebuah postingan video yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, pria itu tidak henti-hentinya berteriak mengomeli helikopter yang sedang mengambil air di sungai tepat ia memancing. Dari ucapan pria itu, sepertinya helikopter itu telah berulang kali mengambil air di lokasi yang sama. Coba deh perhatikan videonya. Ada lagi dia ngambil air. Tenggelam gak sampan aku nih? Nono angin yang kuat nih. Ya, mana? Atas kepala sekali. Helikopter tersebut berada tepat di atas kepalanya. Dengan hembusan angin dari helikopter yang cukup kencang, pria ini pun tidak hentinya mengatakan bahwa perahu yang mereka tumpangi akan tenggelam. Hei, jangan ambil air sini, Wak. Gelam sampai aku. Usai helikopter itu pergi, pria ini pun memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan memancingnya. Diketahui pria ini sedang memancing di kawasan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Ya, mana? Wah. Ya, gini. Tenggelam enggak sampai aku nampak ini. Video berikutnya, ada suatu daerah yang terdapat banjir, dengan sigapnya anggota Polri pun hadir untuk membantu masyarakat, sehingga kemungkinan diwajibkan untuk melaporkan kondisi banjir tersebut. Awalnya sih, Pak Polisi lancar banget nih menyampaikan laporannya di depan kamera yang direkam oleh temannya sendiri. Tapi di tengah menyampaikan laporan, ada seekor ayam melintas di atas kepala Pak Polisi ini. Pak Polisi itu pun tak sanggup menahan tawanya. Video ini sudah ditonton sebanyak 157.000 pasang mata nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Brigadir Johan Rizwayandi, selaku Babin Kamtibmas Desa Palak Pintas, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada, jaga kesehatan dan keselamatan, serta patuhi protokol kesehatan. Mungkin aja nih sang ayam baru bangun dan terkejut adanya banjir. Hehehe. Menurut kalian kenapa ayam tersebut bisa terbang guys? Silakan berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar ya. Video berikutnya nih guys. Dewasa ini TikTok menjadi satu di antara aplikasi yang digemari para pengguna media sosial untuk melepaskan penat. Mulai dari berjoget, menaklukkan tantangan, hingga membuat konten-konten kocak pun ada di aplikasi yang tak jarang menghasilkan konten viral ini guys. Baru-baru ini, aksi kocak juga terekam saat kakak beradik yang sedang asik bermain TikTok. Tiba-tiba nih, ada seorang anak laki-laki yang seperti melepaskan sepeda di antara kedua kakak beradik itu. Untung saja nih ya, sang adik tersebut tidak tertabrak sepeda. Malah sang adik melanjutkan jogetnya ketika sang kakak memberitahunya. Menurut kalian nih,
Anak laki-laki kecil itu kenapa bisa melepaskan sepedanya? Silakan berpendapat di kolom komentar ya guys. Nah, itulah video paling langka sekaligus paling lucu yang direkam oleh seseorang versi Radio Kalbar. Jaga kesehatan dan keselamatan. Serta